relung jiwa yang sukar untuk digambarkan. Kebahagiaannya mata kalbu yang membinar-binar dengan harapan dan impian. Kemerdekaan itu keikhlasan orang-orang yang berjuang mewujudkan nasib bangsa menuju kesejahteraan anak cucunya, membebaskan dari belenggu-belenggu kekuasaan yang melupakan kemanusiaan, menciptakan rasa tentram dan nyaman demi seserahan kehidupan, mengangkat derajat petani, nelayan, pedagang, tukang asongan, kaum buruh, kaum profesionalis, pegawai guru, pengajar akhlak agama, juga seniman. Kemerdekaan itu untuk setiap manusia, membebaskan keterbelenggungan karena dihimpit kesusahan ekonomi dan pendidikan, meluhurkan leluhur, mengajar sejarah untuk jadi pelajaran selanjutnya. Kemerdekaan itu milik setiap makhluk hidup untuk berarti sebagaimana mestinya, milik alam lingkungan, milik segala setiap adat istiadat, budaya, falsafah bangsa, hukum positif, undang-undang negara, atau tata cara kepercayaan, keyakinan, dan agama untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa ada gangguan. Milik rasa berani dan rasa berani untuk mengalah dalam mengambil jalan tengah sebaik-baiknya demi ketentraman bangsanya. Kemerdekaan itu kekuatan dasar sebagai bangsa yang memiliki negeri. Tidak baik tentunya kalau negeri sendiri diabaikan keberlangsungannya. Kalau lepas negeri kita, bangsa kita mau kemana? Negeri ini mau dicari kemana? Kemerdekaan itu sikap tanggung jawab kita dalam amanah yang dijaga dari leluhur kita. Hormat, bangga bertaut makna, berkibarlah sang sakagung di cakrawala Indonesia selamanya.